anak Jakarta, pernahkah kamu melintasi Jalan Matraman Raya dari arah Jatinegara ke Kampung Melayu? Jika pernah, pasti anak Jakarta tidak asing lagi dengan sebuah jembatan tua yang diberi nama Jembatan Kereta Matraman Raya. Jembatan ini merupakan jalur kereta api yang dibangun untuk menghubungkan stasiun Manggarai dengan stasiun Jatinegara. Dan stasiun Matraman yang kita kenal saat ini juga merupakan stasiun yang sudah berdiri sejak lama. Kembali ke jembatan kereta, dilihat dari bentuknya cukup tergambar betapa jembatan ini sudah berusia ratusan tahun ya, anak Jakarta. Berdiri sejak tahun 1918, jembatan yang merupakan saksi bisu sejarah kependudukan Belanda masih kokoh berdiri hingga sekarang. Nah, sekarang waktunya kita melihat bagian terpenting yang ada di jembatan kereta ini, anak Jakarta, apalagi jika bukan lintasan kereta api. Sepanjang pemantauan tim @Jakarta di lapangan, jalur perlintasan kereta api sudah tidak terlihat dan kini bertaburan batu-batu balas atau batu kericak. Awalnya jembatan ini memiliki 3 lajur jalan saja, lalu seiring pesatnya pertumbuhan daerah Jatinegara, ruas jembatan bertambah lajur. Namun, jika anak Jakarta teliti memperhatikan, ada sebuah sisa rel berada di tepi jembatan. Apakah rel ini asli dari masa lampau atau rel baru? Tentunya butuh penelitian lebih lanjut ya, anak Jakarta. Berjalan ke arah Jatinegara sekitar 200 meter, anak Jakarta akan menemukan cagar budaya lain yang sayang jika dilewatkan. Pasalnya, masih banyak orang bahkan warga setempat yang tidak tahu menahu bahwa keberadaan bangunan ini merupakan saksi bisu kehebatan masa lalu. Diberi nama Jembatan Kereta Terowongan 3 karena sesuai bentuknya yang memiliki terowongan sebanyak 3 buah. Betul sekali anak Jakarta, terowongan ini merupakan penyangga jembatan kereta dan menjadi jalur air Kali Ciliwung. Dari bentuk serta batu-batu yang tersusun rapi, diduga terowongan ini dibuat bersamaan dengan dibangunnya jembatan kereta Matraman Raya ya, anak Jakarta. Jika air sedang surut, anak Jakarta bisa melihat batu-batu di dasar terowongan yang masih awet meski telah dilalui air seabad lamanya. Anak Jakarta bisa melihat langsung terowongan yang memiliki panjang kurang lebih 6 meter, dan lebar 7 meter ini di Jalan Bunga 1, Palmeria, Matraman, Jakarta Timur.